Tapi jangan lupa sampah itu apa. Bisa didaur ulang, bisa hasilkan uang dan juga bisa kami. Halo guys, selamat sore, ketemu lagi bersama saya channel Moto Vlog Teso pastinya. Ya guys, pada kesempatan kali ini gua mau ketemu sama seseorang. Dari kemarin gua nyari stang Bipro yang warna hitam, yang buntung, yang 15 derajat itu susah banget sumpah anjir. Dari kemarin itu, dari sebelum lebaran malah gua nyarinya. Sekarang banyak kan pada warna silver, kalau enggak warna gold kayak gitu, warna emas ya. Jadi di mana-mana di toko rata-rata warnanya seperti itu. Dan kemarin juga udah dibeliin sama temen gua, tapi nemunya itu warna emas, dan warna, kalau enggak warna emas ya warna silver kayak gitu. Dan kebetulan gua kan ngeliat di Kawasaki di Facebook kayak gitu ya, di forum-forum di Facebook kayak gitu. Nah, ada orang nyari stang seperti itu. Nah, kebetulan anjay, enggak ngesen sama sekali. Fuck you, man. Itu kalau orang kayak gitu ditabrak aja nggak apa-apa sebenarnya sih. Terus kayak gitu orang nggak ngesen, nggak apa, tangan kiri megangin HP, nggak pakai helm. Jadi aku nyari kesalahan orang lain. Tapi bukan nyari sih sebenarnya, malah tertera di depan mata, nggak nyari, disuguhkan dengan kesalahan orang lain. Jadi nggak nyari, guys. Ya guys, jadi saya mau ketemu sama seseorang dan saya belum kenal, katanya sih orang Kebumen juga ya guys ya. Dia jualan spare part kayak gitu, spare part, aksesoris kayak gitu. Gua juga ditunjukin sama teman gua, nah beli ini aja ke sini. Tapi setelah saya cek ke toko-toko kayak di dekat-dekat situ di Jati Bening juga nggak ada, adanya tuh Kitete. Sebenarnya Kitete juga kelihatannya bagus, cuman gua pengennya yang nggak kayak biasanya. Kalau rata-rata kan stangnya pada kayak gini, ada cangak-cangaknya seperti ini, ada carangnya. Nah itu aku pengennya yang buntung aja, yang nggak ada carangnya kayak gitu, nggak ada rangannya. Dan kebetulan yang jualan ini katanya, aku kan itu chatting ke dia, "Abang, ada stang Bipro warna hitam 15 derajat yang nggak ada carangnya," kayak gitu. "Ada bang, ready," gitu. "Ya udah bang, ketemuan bang, nanti malam bang." "Ya udah, nanti siang aja, nanti sore aja." Nah sekarang malah ngajakin sekarang. Nah orang itu padahal rumahnya kan katanya kan jauh, daerah mana ya tadi ya, Buaran sono, kok bisa sedetik nyampe sini gitu loh. Aku kan lagi pipis, lagi makan, lagi berak, lagi col apa ya gitu, belum siap malah udah difoto di lokasi. Heran apakah dia mempunyai ilmu lembu sekilan gitu ya. Jadi kita mau ketemuan di Plaza Pondok Gede guys. Semua dari kemarin nyari susah banget, nyari tanya-tanya ke toko-toko ini apa namanya, aksesoris dimanapun berada, nyampe ke Bogor, daerah Bogor juga nggak ada. Ada sih setang Bipro atau setang apa sih, ES2 atau apa sih, LS2 atau ES2 sih, yang itu yang mirip-mirip kayak Bipro, cuman aku kurang suka, tapi warnanya itu nggak ada yang hitam. Aku nyarinya yang hitam, pengennya kayak gitu, nyobain kayak gitu cocok apa enggak, kayaknya cocok kayak gitu. Katanya orangnya sih di dekat-dekat Dunkin, di mana ya? Dia pakai Xeon hitam. Thank you.
Dari Taman Mini. Siapa dari Taman Mini, masnya? Saya dari Klender. Kok dek, kok cepet? Enggak, orang tadi pas, apa namanya? Tadi kan udah saya bawa, cuma sekalian jalan tadi. Oh, yaudah mana barangnya? Ini sekalian kemana lagi? Apanya? Sekalian kemana lagi? Balik? Oh enggak, tadi dari komplek Yati Bening Tol. Kan ngirim ke sono, lagi kerja sih, cuma sekalian ke sini. Tiga, tiga, lima ya? Si Ricky ya? Ricky udah? Oh. Iya. Oh. Sampai yang channelnya itu bukan sih? Motovlog Deso. Motovlog Deso. Oh iya iya. Kayak mas dong, kalau motornya kayak sama gitu. Iya. Besok ngikut ke ini? Puncak? Puncak. Cisarua? Enggak, kayaknya orang kerja sih. Pernah lihat motornya si Ricky. Eh itu motornya dimasukin di YouTube ya yang sama siapa? Channel. Motovlog Deso itu ya? Oh iya kemarin dia. Kemarin ngapain kesini terus terus cerita juga katanya mau ke mana puncak ya. Iya, nggak mampir dulu ke tempatku, ayo mampir ngopi. Gampang. Ini lagi kerja soalnya. Oh ya udah. 300 berapa ini? Kurang ya? Tas sih kayaknya. Tas ya? Iya kan? Pasti teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau beli ini, Instagramnya apa mas? Instagramnya Vanby14. Vanby14, nanti aku kan lagi nge-vlog, nanti aku masukin ke YouTube aja ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, nanti aja. Yaudah saya langsung aja ya. Yaudah, makasih banyak. Makasih. Ternyata temennya udah juga ya? Ya temen itu sih, ya kenal sih. Biasa nongkrong KNC juga? Enggak, kalau saya nongkrongnya di Kelapa Gading. Yaudah bang, kapan-kapan kabar-kabar aja kalau misalkan mau main. Makasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Ternyata dia temennya si Ricky udah juga anjir. Ricky udah yang motornya silver. Nah ternyata dia itu kayak ngeh ini motornya siapa gitu kan. Dia kan setting di WhatsApp aku. Jadi mungkin wow rambutnya kayak itu apa namanya burung parkit. Setting aku di WhatsApp mungkin ngeliat foto profilnya kok motornya kayak sering lihat gitu siapa gitu ya. Ternyata motovlog Deso beneran dia. Anjir macet lewat sini salah aku. Yaudah guys, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Mungkin cukup sekian karena saya sudah berhasil mendapatkan stang Vipro yang saya inginkan warna hitam dan 15 derajat yang buntung tentunya. Sudah mendapatkan itu dan besok tinggal pasang ya kayak apa sih, coba rasanya nyaman nggak sih, enak nggak sih. Soalnya aku pakai kayak gini. Aku itu kalau turunan, kalau misalkan di kampung kayak gitu kan banyak turunan, banyak tanjakan, banyak jegelungan kayak gitu ya. Jalannya kayak kalisat kayak gitu, kayak kali yang gak ada airnya yang lagi musim kemarau gitu ya. Aku takutnya itu las-lasannya itu pecah, putus ya gitu ya. Kalau lagi turunan gitu kan pasti langsung ambruk kayak gitu. Nanti coba gua pasang, enak gak sih pakai stang Vipro ya gitu. Yaudah guys, sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa lagi bersama saya Motovlog Deso. Salam seduluran tanpa batas. Seduluran tanpa memandang motormu apa, motormu Supra, Legenda, Mio, Vario, Beat, Ninja, Kampret, apapun yang penting kita ngopi bareng. Kalau ketemu ya kita salam-salaman ya, kalau ada masalah di jalan ya kita saling tolong menolong ya gitu loh ya guys ya. Yaudah guys, see you, selamat sore, sampai jumpa lagi.